Halah, kamu tahu tidak daun timun ini kenapa ya? Ya, ini adalah gejala daun timun kamu terserang lalat pengorok daun. Nah, lalat pengorok daun itu seperti ini. Mekanisme lalat pengorok daun menyerang diawali dengan meninggalkan telur pada gerutan daun. Telur akan menetas menjadi larva. Larva tersebut akan memakan jaringan daun dan merusak tanaman. Ya ini nih yang payah, bisa-bisa tanamanmu terhambat pertumbuhannya. Untuk pengendaliannya, bisa beberapa langkah. Secara alami, kamu bisa menggunakan Beovuria basiana. Sedangkan secara kimia, kamu bisa menggunakan insektisida bahan aktif Siromazin.